Kembali lagi bersama gue, Bang Oan Channel. Hari ini gue kedatangan lampu Q94 yang gue beli dari langsung Tokopedia. Oke, tanpa basa-basi, langsung kita unboxing. Ya, proses pengiriman sih gak lama sih, sekitar 2 hari. Nah, ini lampunya sudah plus bracket gue belinya untuk motor PCX. Nah, ini dia plus tombol, jadi di tanpa bracket nih, sorry gue revisi. Jadi lampu 2 plus tombol on off, tapi on offnya cuma 1. Gue salah beli aturan yang on off 2, soalnya ini lampu ada kuning dan putih. Nah, ini kabelnya ada 3 jalur. Pertama gue buka ini, kita tes apakah hidup apa enggak. Nah, ini lampunya. Oke, untuk berat sih enggak terlalu berat ya. Nah, ini yang keduanya, langsung kita tes aja. Oke, oke, geser sedikit biar kelihatan. Oke, kita langsung tes aki. Nah, ini posisinya kabel merah sama kabel hitam. Oh, nyala ya. Oke, yang satu nyala. Lumayan terang. Tes lampu yang kedua nanti. Malum ada suara anak gue lagi main-main. Yang pertama oke. Yang kedua tes, lumayan terang juga, nyala ya. Ada yang putih dan warna kuning. Jadi lampu ini ada 2 warna, bisa putih dan kuning untuk lampu kabut. Ada 2 model lampunya. Tapi lampu ini agak sedikit panas ya kalau terlalu lama nyala. Jadi sewaktu nyala itu minimal putar keadaan jalan. Kalau keadaan berhenti mendingan dimatiin, soalnya lampu ini panas banget. Nah, ini udah ada bracketnya sendiri sih dari lampunya, tapi ini gak gue pakai, gue nyari tambahan lagi dari bracket yang lain. Oke, nanti linknya gue lampirkan di deskripsi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. Bye-bye.